nanti aku. Udah. Oke, hei, hei, hei. Luar di bandara, tau gak? Hei, hei. Udah keluar juga ya. Oke, Bunda di sini dulu. Ntar pas action, Bunda masuk lagi. Ya. Oke, baik. Ini bandara luar biasa nih. Padat sekali ya bandara. Dari pesawat belum landing sampai landing, semuanya full. Pegangin apa pegangin? Orang kalau gunting pelan-pelan jalan, gesit banget gunting. Lah emang orang gunting kan ribet banget bawa badan dua. Ini pada cacar udah gunting. Sakit bang, lagi jerawatan. Misi Pak. Ah ya. Saya mau mudik. Maaf Bu, kalau wajah-wajahnya sih kayaknya mau naik bis ya. Kebetulan bang. Kalau ini tuh ini bandara. Lah iya ini. Lihat tuh, lihat. Mana saya lihat? Bandara saya mau burung darah tuh. Oh. Dua. Empo apa? Iya. Jakarta, New York. Paling endorse. Endorse dari mana? Nama penumpang. Monyong. Bapak nama saya kayaknya siapa? Selamat sih. Monyong. Monyong. Jakarta, New York. Siapa ini ya Ibu? Ini suami saya. Saya rencananya mau ke New York itu. Saya mau lahiran di sono. Oh, begitu. Oh, New York. Nanti harus saya ketahuan ke akte lahirnya, lahir di mana? Lahir di New York. Bu maaf, ini sebenarnya dari tadi tuh udah kita panggil-panggil berkali-kali. Ini pesawatnya udah berangkat 20 menit yang lalu. Bentar, saya udah panggil berkali-kali. Oh, emang kagak ada yang nyaut ya? Berarti telepon dong. Apa tuh, emang kita kenal siapa? Harusnya bapak nomor saya, nomor udah di mana posisi? Oh iya, udah saya atur makanya. Yaudah gini. Siapa? Ya pak. Ya apa? Oh ini pesawat mau landing. Oh pesawat mau landing. Iya, ada petugas. Enggak beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda. Kadang ada pesawat, kadang capung landing semua juga pakai mesin. Beda. Bukan kayak orang buta. Emang kalau jadi dia ini bodyguard Bunda. Oh, iya, tapi langkahnya kayak orang buta. Iya. Kenapa? Saya bawa tiga tapi nuntunnya kayak orang buta. Karena cinta itu buta bisa aja mencintai. Bunting. Ini saya lagi bunting. Siapa ini? Bini saya. Jangan deket-deket dulu sembarangan pakai berjarak. Buda, kenapa ini bini? Eh bunting tolong dielus-elus. Ya, aku mau minta foto enggak? Kamu mau minta apa? Foto. Nanti kalau udah minta foto sama Bunda Korla, kamu kirim ke astronot ya. Oh, astronot? Iya, kalau udah minta foto kirim ke astronot bilang ada yang lebih indah di muka bumi ini daripada bulan. Berarti benar ya? Saya baca-baca, lihat-lihat, katanya Bunda Korla kan mau ke Indonesia, mau ngerasain bulan puasa di Jakarta. Bener. Oh berarti ini sama kayak artikel yang saya baca persis tadi pagi. Apa itu? Pulang kampung. Bunda Korla, senang jalani puasa di Indonesia. Yes. Jadi bener Bun? Iya bener, karena kalau di bulan puasa di Jerman kan beda sama di sini. Pertama kita gak denger azan. Azan kita mesti ke masjid ngedengerin. Kedua, kan gak ada bangun sahur, gak ada suara teriak-teriak seperti sahur-sahur gitu kan. Itu kan tradisi kita sebagai orang Indonesia kan punya tradisi itu, para pemuda itu dipertahankan. Karena bagaimanapun tradisi membangun sesuatu ada satu amalan yang baik gitu loh. Ya. Jadi Bunda dengan bermacam versi, sahur, ya versi gitu siapa ya. Terserah, versi kuntilanak kayak versi apa terserah. Yang penting bangun sahur. Nah, jadi Bunda ketemu nikmatnya tuh di situ tuh. Kenapa Pak?
Enggak kan ngebangunin sahur kan maksudnya beda-beda caranya masing-masing. Yeah. Yeah. Emang udah berapa tahun sih enggak ngerasain buka puasa di sini? Hampir 3 tahun semenjak iya, hampir 3 tahun. Sebelum corona berarti ya? Sebelum corona. Nah, setelah Covid itu kan habis itu kan enggak tahu apakah suasananya masih sama atau enggak. Udah pokoknya gini, memang benar-benar kayak kedatangannya Bunda ini bikin semua fansnya tuh semua pada kaget, pada syok. Padahal Bunda kemarin itu udah diem-diem loh, tapi masih ada yang nengok. Iya kan? Ya. Coba Bunda, siapa yang lagi pada nonton semua anak-anak Bunda sekarang? Anak-anak Bunda. Bunda emang diem-diem udah berapa hari di sini? Jadi Bunda tuh memang nggak sengaja memang dari nggak ngasih kabar, Bunda datang nggak usah kabar-kabari, biar nggak repot, biar nggak banyak warta segala macam di airport. Jadi Bunda tuh diem-diem aja. Tiba-tiba nyampe di airport udah dijemput. Oh gitu. Yeah. How many time to flight to go to Jerman? Eh, lo jangan nangis. Bunda, dia nangtangin pakai bahasa. Siapa pakai bahasa Jerman dulu? Bahasa Jerman bisa. Bigits dia. Ya. Bigits dia. Siapa bahasa Thailand? Apa tuh? Hah? Thailand. Sampai di Maka. Sabadi mata. Selamat Tagalog kan mata Filipina. Nah, bahasa ini bisa kangguru pun. Emang orangnya. Coba lu bahasa domba. Iya, bahasa domba bisa. Ya udah, sekarang Bunda mau istirahat dulu ya. Oh iya iya. Mau di mana dulu? Hah? Saya ikut. Apa? Bini lagi bingung. Jagain bini lo. Saya udah bosan banget. Sama siapa? Sama ini. Jangan lu bosan udah kiloin aja. Hai. Widih, kamu udah tahu belum? Ini akan ada tamu yang sangat fenomenal. Iya, udah di jalan, udah otw ke sini. Iya, Bunda Korla tahu kan? Tahu. Mana Bunda? Mana Bunda? Bong. Mana kemarin, Bunda? Kemarin saya tanya, Anwar, hari ini ada Bunda mau datang. Bunda siapa? Bunda Inul. Bunda Korla. Enggak. Kan aku taunya kan kalau Korla kan di sono di Jerman, di Indonesia ada Bunda Inul. Jerman. Kamu tahu kepanjangannya Jerman? Apa itu, A? Jerman. Jeratan. Berarti banyak dong. Ya hati-hati makanya. Pokoknya ntar ya kalau misalnya Bunda Korla datang ke sini, aku langsung meminta foto, aku bawa pansos biar FVFV sama dia. Iya. Kemarin aja aku video kan, yang biasanya nonton cuma 1000. Pas sama Bunda yang nonton 16.000. Iyalah banyak. Bunda. 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 Sekarang Bunda ada di hotel. Bunda foto dong. Bunda, sini. Tunggu dulu. Bunda. Maafun, ini pegawai istana boneka. Ya, Bunda foto siapa? Dulu, aku fans. Ini, ini pegawai istana boneka, Bun, lagi libur. Kok kayak polisi Inggris. Bunda, dia pengen jadi Bunda. Ayo. Anak-anak. Lu ngefans. Mana Bunda, mana Bunda. Anak Bunda. Mana Bunda, hai guys, sekarang lagi sama Bunda Korla. Iya. Bunda, sahelo. Si Anwar suka banget lagu Bunda yang hamil duluan, dia pengen hamil duluan. Dia nyanyi gini, ku hamil duluan lewat belakang. Lewat jalan belakang. Bunda nyanyi dong, Bun. Ya udah HP-nya simpan dulu. Iya, simpan dulu. Karena handphone yang bagus ini, Bun. Ini paling bagus handphone yang bisa. Iya, di Bun. Bunda menginap lagi di hotel ini ya, Bun ya. Berapa kamarnya?
Kamarnya berapa ini? Ya udah sini ya, handphone ya. Aku taruh dulu ya. Ini Bunda, ini body lotionnya Bunda. Bodyguard. Bunda. Iya sayang. Ayo mau silakan duduk sini. Ini kan tamu kita harus di. Ya iyalah. Jangan kurang ajar sama bundanya ya. Aku tamu istimewa di hotel ini ya. Kalau gak ada aku gak nanya sama hotelmu. Iya. Buat Bunda, kita kasih kamar yang presiden. Presiden apa tuh? Ya presiden suite. Yang apa dia tuh fasilitasnya? Yang suite-nya begini, kalau Bunda mau buka kamarnya karena presiden suite enggak pakai kunci. Pakai apa? Gitu. Gimana sih Bun? Gimana kesannya? Ini enak ya? Pokoknya ntar juga perhatiin dalamnya dingin apa panas ini. Maunya dingin atau panas? Aku mau panas. Kalau panas itu omongannya netizen biasanya Bunda. Tapi Bunda nih dari tadi nih baru datang kemarin. Ke Jakarta mau ketemu keluarga juga kan? Iya. Ya iyalah. Gimana Bun? Karena kan lebaran ini kan pastinya semua kita ini pasti pengin mudik, pengin bersatu berantem dong. Sama keluarga yang masih ada lengkap keluarganya. Yang enggak punya keluarga ya sahabat itu muka gue kayak hantu. Susana. Bunda kayak Madonna yang kayak itu. Susana ya. Frozen. Ya kayak Susana ya. Gimana Bun, Susana Bun? Itu. Susana. Ya. Lu namanya. Bokir gitu ya, mana anakku? Anakku mana? Bang, satenya 20 tusuk Bang. Beda. Sate tikus Bang. Bun, jadi berapa lama Bun di Jakarta itu? Ya itu kan. Suka-suka gue dong. Sebulan. Pokoknya insya Allah itu sampai ya, karena kan liburnya sebulan dari McDonald's. Oh, one more time. Bonyo nah, berhenti, Bunda kerja di sana. Tunggu dulu, diam dulu ah. Ngoceh aja tau. Jadi tuh ya, sebenarnya liburnya tuh kan 30 hari. Ya. Suara ajan ya? Bukan. Masih lama. Nah, bukan ajan, suara alay. Nah, jadi kan 30, diam. Bising bener ini. Ini kita lucu bener ini. Ibu giginya kemana? Ya Allah. Salah gigi. Tapi gak apa-apa Bu, itu 30. Nikmat Allah. Nikmat Allah ya Bu ya. Amin. Nikmat Allah. Nah, rencananya kemana aja nanti ya, Bunda? Pokoknya rencananya kan itu jadi kita dapat libur dari perusahaan itu namanya kita cuti libur tanpa digaji. Tanpa digaji tuh. Jadi itu diambil selama 2 tahun. Bunda kan udah berjalan 2 tahun di McDonald's. Jadi itu digabungkan jadi sebulan. Sebulan itu hitungan hari kerja ditambah dengan Sabtu Minggu itu lari libur. Jadi tambah jadi 39 hari. Oh, jadi 39 hari Bunda libur. Tapi gak apa-apa, yang penting jangan pernah liburin saya buat ngagumin Bunda. Jadi Bunda akan digaji selama sebulannya liburan ke sini. Gak apa-apa. Yang penting bisa nengok keluarga itu. Tuh, itu nomor satu. Itu lebih penting. Nomor satu. Rencananya kemana aja Bunda? Duit kapan aja bisa dicari. Bener. Tapi pertemuan dengan keluarga itu sangatlah singkat. Bener, Bun. Makanya janganlah mikirin duit sampai mati. Tuh, dengerin, Akhirnya keluarga gak ditemuin. Jangan duit aja berserak. Buat anak-anak Bunda yang lagi kerja, dimanapun kalian berada, luangkan waktu untuk ketemu orang tua setahun sekali. Selama masih ada, bener gak? Selama masih ada. Keluarga kalau udah gak ada, kita mau punya uang berapapun tidak bisa mengembalikan orang tua kita yang udah gak ada. Benar. Kalau udah gak ada tuh. Anwar sedih. Ini Pak Ustadz udah dari ya. Bunda Korla ini dia sampai enggak digaji di sana enggak apa-apa. Yang penting ini Ramadan ini ketemu keluarga Pak Ustadz. Masya Allah, gimana tuh Pak Ustadz hukumnya? Kepada kita semuanya, belajarlah dari sosok Bunda Korla. Ya Masya Allah tabarakallah, lebih mentingkan silaturahmi. Amin, ya keluarga, bahkan beliau berkorban demi keluarga. Amin ya Allah. Ingat, hidup ini sesaat. Sebentar saja. Uang bisa dicari, tapi keluarga tidak. Apalagi di 10 akhir Ramadan, kita menantikan malam Lailatul Qadar. Ingat, ada orang yang tidak akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Adalah orang yang durhaka sama orang tua. Bisa jadi, ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Atau Ramadan terakhir buat orang tua kita.
orang tua kita. Ibu, coba sapa keluarganya. Iya. Tapi minta-minta umur kita tetap panjang. Amin ya Allah. Kalau orang tua. Iya sih. Ya Allah. Kita gak tahu namanya umur ya Ustaz. Makanya itu Bunda sempatin lah, karena udah banyak kehilangan keluarga tanpa Bunda lihat ketika meninggal gitu. Jadi kayak gue harus balik ini, ada rencana ya. Balik. Selama di Jerman, yang dapat berita cuma kematian, matian, iya, kematian. Matian, gak bisa datang, karena kalau mau ke Indonesia kan kita mesti ngambil cuti. Kalau dikasih, kadang-kadang dengar kabar, Cynthia, kan keluarga manggil Cynthia. Cynthia, abang udah meninggal. Kapan, Kak? Kemarin. Kita jadi kayak nggak mau balik, nggak bisa lihat, dengar kabar orang tua angkat Cynthia, abang bapak meninggal, ibu meninggal, udah gitu aja. Coba ungkapkan permohonan maaf pokoknya, kepada keluarga. Pokoknya Bunda minta maaf sama keluarga Bunda, terutama keluarga kandung. Bukan Bunda nggak mau balik, tapi memang waktu yang kadang-kadang susah kita minta dan susah kita ambil. Karena Bunda tinggal di luar negeri, pesawat mesti jauh-jauh hari harus pesan. Izin kerja juga harus diperdebatkan, diskusi yang lebih panjang. Jadi kadang-kadang Bunda cuma bisa, ya udah kuburkanlah Kak. Berapa kekurangan nanti Bunda kirim yang untuk nguburinnya gitu. Nabi SAW pernah berdoa, A'udzu bika min amalin yamna'u khairal amal. Ya Allah, aku berlindung daripada angan-angan yang membuat aku lupa untuk action. Kadangkala seorang anak berangan-angan, andai ya orang tuaku dekat, andai ya aku ada waktu libur, andai ya uangku berlebih, aku akan nengokin orang tua. Toh ketika uangnya udah berlebih, nengokin gak? Kadang-kadang enggak. Enggak lupa kadang, benar. Kadang lupa. Dia berdoa, ya Allah seandainya aku punya biaya lebih, saya akan nengokin orang tua. Waktu udah punya biaya lebih, apakah dia yang nengokin orang tua? Kadang-kadang lupa. Andai saja saya dekat dengan orang tua, saya pasti tiap hari bantuin orang tua. Ketika sudah tinggal dekat orang tua, apakah dia bantuin orang tua? Kadang-kadang malah sibuk, subhanallah lebih sibuk. Maka Nabi berdoa, inni a'udzu bika min amali yamna'u khairal amal. Ya Allah, aku berlindung dari angan-angan, cita-cita yang membuat aku lupa untuk action. Pokoknya kalau ada kekuatan, kesempatan, selama ada kesempatan, udah lakukan aja. Gak usah angan-angan nunggu kaya baru mau baik sama orang tua, gak usah. Gak usah angan-angan nunggu waktu luang baru mau bertemu orang tua. Pas ada kesempatan, tengokin orang tua, subhanallah. Karena kadangkala angan-angan yang terlalu jauh itulah yang menipu kita, sehingga kita tidak jadi melakukannya. Ayo angkat tangannya berdoa. Ayo. Minta sama Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Bukan dosa-dosaku ya Allah. Dan dosa kedua orang tuaku. Dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka ya Allah. Sebagai mereka menyayangiku sewaktu kecilku. Panjangkan umurku ya Allah. Aku masih mau berbakti kepadanya. Ya Allah, izinkan aku, berikan aku rezeki yang banyak, mudah lagi berberkah, kuatkan badanku ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah mulut, hati, dan tangan kami untuk mau memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan mudahkanlah mulut, hati, dan tangan orang-orang yang berbuat salah untuk mau memaafkan kami. Sekali lagi, sapa keluarga. Kau jangan ketawa dong, ah. Aku nangis, Bunda, mau ketawa. Coba, Bunda. Apa tadi? Minta maaf sama keluarga. Bunda minta maaf sama keluarga Bunda. Kalau Bunda tidak hadir ketika ada kakak yang meninggal, juga abang, dan Bunda berharap sekali pada keluarga Bunda, kuatkanlah ikatan silaturahmi. Itu paling penting. Amin. Kuatkan ikatan silaturahmi buat kita semua. Amin ya Allah. Jangan lupa pada keluarga kita yang susah, dan jangan melupakan diri hanya karena satu persoalan yang nggak bisa didamaikan. Ya, jangan kita menantikan api neraka, amin, tapi kita merindukan pintu surga. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga aja di Ramadan ini Ustaz ya, doa dari kita, anak soleh dan soleha bisa sampai kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita. Ya.
Alhamdulillah ada keluarga Bunda yang mau ketemu di sana. Mana? Siapa? Gimana Ustaz? Gimana Pak Ustaz? Siapa? Halo sayangku, cintaku. Iya bentar lagi nih. Bentar lagi aku pulang sayang. Kamu tenang aja ya. Tungguin aku ya sayang ya. Nanti kamu bukanya sama aku, oke? Okay? I love you sayang. Ini sebentar, bentar. Ini aku lagi sama sobat berkah nih. Kenapa sih? Pada liatin handphone gue ya? Sayang bentar nih. Aku mau kasih tahu nih. Ini handphone aku bagus banget. Sebentar ya sayang ya. Nih. Pada ngeliatin, yang di rumah juga pengen tahu, sobat berkah, ini nih, ini keren maksimal kan, kepo maksimal kan, nih aku pakai handphone apa, Samsung Galaxy A14. Samsung Galaxy A14 ini memiliki 50 megapiksel triple kamera plus 13 megapiksel front kamera, tuh, jadi ini pasti jernih hasilnya. Bikin momen buka puasa bareng keluarga pasti awesome banget. Dan selain itu juga Samsung Galaxy A14 ini memiliki dengan NFC. Pas banget buat kalian yang nanti mau mudik, kalau saldonya habis, mau bayar tol, kalian gak usah pusing-pusing cari minimarket di rest area, tinggal langsung top up aja di Samsung Galaxy A14 ini, pasti lebih mudah. Nah sobat berkah, ada lagi nih, gak ketinggalan juga dari Samsung Galaxy A14. Nih aku kasih tahu ya, Samsung Galaxy A14 ini dilengkapi dengan baterai 5000 mAh. Pasti tahan hingga 2 hari. Ini pas banget nih buat temenin kamu main games tanpa takut kehabisan baterai. Harganya juga terjangkau mulai 2 jutaan. Dan yang paling aku suka banget dari handphone ini dilengkapi dengan RAM plus hingga 6GB. Jadi bikin konten, buka puasa, ngabuburit, sambil mabar pasti lancar. Pokoknya Samsung Galaxy A14 ini juga cocok banget yang namanya buat main game, nanti bikin video sama keluarga pas lagi lebaran. Aduh udah pasti bikin momen kamu indah banget. Jadi tunggu apa lagi? Jangan pilih yang mana deh, udah gak usah mendang yang ini, gak usah mending yang ini. Udah yang paling bener yang ini yang aku pegang nih, Samsung Galaxy A14, pilih yang pasti.